Okay, so what's up teman-teman semua, baby Black Instagram and also today user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Bersama welcome back with me Raden Dandi Purnata aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun ya teman-teman semua. Alright guys, sebelum lanjut ke videonya, kalian jumpa klik subscribe dan subscribe itu gratis tanpa bayar tanpa biaya apapun dan untuk pisun untuk video-video selanjutnya teman-teman semua. Alright guys, alright teman-teman semua, jadi ada informasi menarik terkait eFootball 2023 Mobile, yaitu kita di sini suruh survei guys ya. Tuh ya, kalian kalau cek berita ini ada survei guys. Kita langsung lihat aja teman-teman. Di sini kalau misalnya ada survei biasanya ada sesuatu hal. Ih, ketahuan dong gua sukanya slot dong. Aduh ini. Enggak, ini kan gua guys, teman gua guys. Oke guys, jadi gua udah ada di website ya. Tadi kita klik ya, yaitu 2023 Stars Young Star Survey. Jadi kita disuruh survei teman-teman. Ya, di mana di sini kita bisa mensurvei maksimal 3 player dari kandidat di bawah teman-teman ya. Kalian kita bisa lihat kandidat-kandidatnya ada siapa aja nih dari berbagai bahasa ya guys. Kita lihat dulu ada siapa-siapa aja, kita next aja dulu. Diketahuan dong gua nih. Alright. Di sini kandidatnya banyak banget guys. Ada Mbappe, Osimhen, Haaland, Kvaratskhelia, Sheila, Foden, David, Vinicius Junior, Lukman, Rafael Leao, Havertz, Odegaard, Musiala, Pedri, Saka, Valverde, Tchouameni, Rice, Martinelli, Mark Alister, Elmas, Gaccio, Davis, Hakimi, De Ligt, James, Koundé, Eder Militao, Nuno Mendes, Saliba, Upamecano, Bastoni, Donnarumma, Ramsdale, Malmer, Darvishli, dan Bazanu guys. Jadi kita tuh disuruh semacam pilih 3, ngevote 3 pemain yang kita mau gasih nanti bakal. Biasanya kalau Young Star itu bakal dihadirin di POTW atau pemain selection teman-teman. Kalau zamannya kita dulu di PES 2021 teman-teman, itu fans choice namanya ya. Jadi nanti bakal dihadirin sama Konami event fans choice teman-teman. Jadi tolong gue minta kepada kalian, jangan memilih Kylian Mbappe. Jangan. Kylian Mbappe versi sudah banyak guys. Menurut gue jangan kalian pilih Mbappe. Begitu. Makanya saya di sini juga mengajak kalian untuk memilih. Ya kalau bisa ya, kalau gua guys, gua milih Osimhen. Yang memang lagi naik daun banget, metanya juga lagi dapat banget, dan ya sebenarnya sih versi Osimhen sih udah beberapa kali dikeluarin ya teman-teman, tapi menurut gua nggak semua orang tahu kalau misalkan Osimhen tuh se-OP itu guys. Jadi yang pertama Osimhen. Yang kedua gua ke Kvaratskhelia ini juga oke guys. Kalau misalnya kalian mau gas, kalau gua ya. Dan terakhir Mark Alister ya. Mark Alister itu salah satu CMF CMF Brighton ya teman-teman. Yang underrated teman-teman. Yang underrated. Makanya gua pengen banget punya Mark Alister. Siapa tahu Mark Alister dikeluarin nih sama Konami. Ya, tolong lah ya. Jangan yang udah biasa orang dapetin lah ya, kayak Mbappe gitu, jangan ya. Erling Haaland itu udah sering ya, coba yang jarang-jarang dong, ayo dong yang jarang-jarang teman-teman ya. Kalau nggak Alphonso Davies juga oke. Alphonso Davies juga sebenarnya jarang dikeluarin ya, tapi kemarin baru dikeluarin sih dari yang kita gacha ini kalau nggak salah ya, yang dari eFootball Champions Open. Terus kalau udah kita don aja tuh udah selesai ya, kita langsung ke eFootball lagi teman-teman. Gitu ya. Dan untuk Liga 1 Uber Eats kita gas lagi. Ini kok ini bukan gua guys. Ini teman gua guys yang main judi. Astagfirullahaladzim. Tobat. Tobat. Oke, kita next saja langsung teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pemain Liga 1 Uber Eats Club MVP Survey. Nah, ini gua nggak tahu sih pemain-pemainnya ya. Kalian yang emang ngikutin Liga 1 Prancis, kalian tinggal klik aja menurut kalian bagus, guys. Oh, ini pilih dari berbagai klubnya, teman-teman. Gua dari AC Ajaccio, gua Yusuf aja lah. Dari Asure, gua milih Betraure aja kali ya. Gua nggak tahu sih ini asal aja sih. Dombia, AS Monaco, Golovin, gua kepengen Golovin sih, teman-teman. Sebenarnya Embolo oke sih, guys. Golovin aja lah ya. Dari Clermont, asal aja gua nggak tahu. Kita next aja dulu. Si banyak ini dari Roniter Exat, asal nih gua nggak tahu. FC Loren gua asal aja. Dari Nantes Sisoko,
Los Lille, David lah striker Brody. Terus dari Montpellier, Harold SC asal Sako boleh deh. Ini dari Organize, Schmeichel, Olympique de Marseille. Ya Alexis Sanchez biar ada lagi kali ya. Seru kali ya, guys. Olympic Lions. Gua mau Lacazette kali ya. Lacazette, bro. Kangen Lacazette. Wow, Paris Saint-Germain, bro. Kalian pengen siapa, guys? Paris Saint-Germain. Gua sih... Wah, ini sih sering dikeluarin ya. Kalau yang jarang dikeluarin sih pasti Vitinha, guys. Sergio Ramos sudah pernah juga. Neymar, Messi udah pernah dikeluarin Konami. Ya paling antara Nuno Mendes, Vitinha kalau jarang. Tapi kalau emang pengen yang udah-udah dikeluarin lagi, ya yang di atas, guys. Tapi gue beli Donnarumma aja karena memang back itu juga kepake, teman-teman. Kita langsung red ini lagi. Ini salah-salah aja, gue nggak tahu sih sebenarnya, guys. Sisa gue taunya PSG doang, anjir. Kenapa ya? Kita don aja udah kelar, bro. Terus kita pindahin lagi aja ke sini. Udah, kita setelah survei, kita tinggal tunggu kabar dari Konami aja, guys. Kedepannya akan seperti apa, bro? Seperti itu ya. Dan ini bakal masuk kayaknya di fans choice nanti. MVP League 1 sama MVP Young Star, teman-teman. Young Star Selection lebih tepatnya ya. Awal aja kita udah video dari Bang Edun. Makasih banyak teman-teman udah nonton video kali ini. Jangan lupa ikutan challenge dari Bang Edun, guys. Dan pilih pemain yang kalian mau. Segitu aja dulu. Keep on stay humble. Bye. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys. Sini, bentar. Yang satunya jangan dipakai, mana sini? Aduh! Mana sini, mundur. Poster. Kenapa aku ini? Udah. Sendalnya lepas, Lai. Apa-apa, udah yuk, bikin yuk. 1, 2, 3. What's up, teman-teman semua? BBM, like, Instagram, and also sama user in the world! Oke, apa bersama Budi semuanya, back with me, Renin Dandi Pereta, a.k.a. Bang Edu di channel paling Edu Pisun ya. Hari ini, kita bersama dua bocil pengganggu, guys ya, bocil ngep-ngep ya. Ayo, kenalin lagi. Saya Dandi. Kamu siapa? Ya, Bang. Kamu? Naira. Makan, kue. Kamu gak diajak ya? Tampol gue. Oke, teman-teman semua, jadi di kesempatan kali ini gue akan memberikan kesempatan kepada bocil. Gue akan tetap mencoba dapetin Neymar, tapi di sini gue gak bakal spend banyak. What she want? What she want?